wasiat itu bisa saja diberikan oleh pemberi wasiat kepada siapapun. Namun dalam aturan itu ada batasan-batasan siapa saja yang dilarang menerima wasiat. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada bentuk rekayasa, ya. Karena pembuat aturan ini khawatir di kemudian hari ada upaya rekayasa. Nah, siapa saja yang tidak boleh menerima wasiat, yakni satu, perawat. Dalam arti bukan semua perawat itu dilarang, tidak. Dalam arti orang yang merawat pada saat pemberi wasiat ini kondisi sakit, sakit keras dan meninggal dunia. Ini tidak boleh mendapatkan wasiat. Yang kedua adalah rohaniawan. Rohaniawan ini siapa? Bisa jadi kiai, bisa jadi ustadz, bisa jadi pendeta, bisa jadi romo. Pokoknya rohaniawan yang pada saat itu merawat pemberi wasiat. Mulai dari sakit, kondisi sakit keras, hingga meninggal dunia. Jadi tidak semua, ya, tidak semua rohaniawan, tidak. Terus berikutnya adalah notaris. Notaris yang dilarang apa? Notaris yang mencatat akta wasiat tersebut ke dalam akta itu. Jadi itu tidak boleh menerima wasiat. Lah, alternatifnya apa biar mereka boleh? Yakni disebutkan secara terang dalam surat tersebut. Katakanlah misalkan perawat, sebenarnya dia juga memang tulus, ya, memberikan perawatan. Begitu juga rohaniawan, ini tulus memberikan perawatan juga. Dan notaris menjalankan secara profesional, itu bisa mendapatkan wasiat dengan catatan tertulis secara terang bahwa ini sebagai bentuk ganti rugi jasanya merawat selama ini. Gitu. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.